Santri Miftahul Falah Citepus Palabuhan Ratu, memeriahkan peringatan Hari Santri Nasional dengan melakukan pawai dari Pondok Pesantren Miftahul Falah ke kantor Desa Citepus Palabuhan Ratu. Pawai dilakukan ratusan santri dengan dimeriahkan oleh drum band Miftahul Falah. Tidak ketinggalan, para guru, pembina dan pimpinan pondok pun ikut dalam rombongan pawai tersebut. Rombongan pawai disambut langsung oleh Kepala Desa Citepus, Koswara, di halaman kantor Desa Citepus. Dalam kesempatan ini, Duce Sobandi, pengurus pondok pesantren Miftahul Huda menyampaikan pesan tentang Hari Santri ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari pondok pesantren Miftahul Falah dan seluruh siswa dari PAUD, di MTS dan MA. Alhamdulillah dalam rangka memeriahkan Hari Santri Nasional, maka kami punya itikad agar kita tuh benar-benar jadi sopo guru pemersatu bangsa, ya. Dalam ukuran kecil pemersatu warga Labuan Ratu, pemersatu warga Sukabumi, sehingga dengan momentum Hari Santri ini kita inginkan, kita harapkan bahwa kita dalam satu ikatan kebinekaan, ya. Dalam ikatan kebinekaannya, insya Allah kita dari berbagai suku, berbagai kategori ikatan manusia, ya. Personal sendiri yang penting kita dalam kesatuan dan persatuan dalam bingkai kebinekaan kita betul-betul menjadi sosok guru di mana dulu kiprah santri dalam perjuangan kemerdekaan adalah menjadi pelopor utama dalam juga memperjuangkan kemerdekaan itu sendiri dalam mengusir penjajah dan lain sebagainya. Santri adalah merupakan cikal bakal, ya, cikal bakal dalam persatuan dan persatuan bangsa Indonesia ini, sehingga kita bisa merebut kemerdekaan dan kita bisa berkiprah dalam kemerdekaan sendiri. Bagaimana hari ini kita pun dengan Hari Santri kita ingin menjalin kesatuan dan persatuan di samping uhuwah Islamnya, uhuwah batonnya, kita juga terus digalakkan untuk dalam rangka, ya, mempersatukan bangsa ini, ya, pada umumnya dan warga Sukabumi pada khususnya, agar kita benar-benar menjadi warga Sukabumi yang solid, ya, dalam menjunjung tinggi kepribadian bangsa ini. Sehingga benar-benar santri adalah merupakan pelopor utama dalam kesatuan dan persatuan. Rombongan santri kemudian dilanjutkan ke alun-alun Palabuhan Ratu dengan menggunakan kendaraan untuk mengikuti peringatan Hari Santri yang diikuti oleh pondok pesantren yang ada di Palabuhan Ratu dan sekitarnya. Kades Citepus menyampaikan, semoga kegiatan ini menjadi semangat bagi santri dalam menuntut ilmu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Kepala Desa Citepus, mengucapkan selamat memperingati Hari Santri Nasional tahun 2022. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini kami dan masyarakat para santri-santriawati memperingati Hari Santri Nasional ini dengan penuh kegembiraan, di mana anak-anak para santri dan santriawati ini mencurahkan kegembiraan ini dengan melalui pawai dari pesantren menuju ke kantor Balai Desa Citepus. Mudah-mudahan kegiatan ini memberikan suatu penyemangat, memberikan suatu momen kepada para santri sehingga dalam menuntut ilmu, dalam menggali ilmu agamanya lebih semangat lagi. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dari Desa Citepus, Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, reporter Jubir TV, Muri dan Odon, melaporkan.